Aduh, Bang Cok. Di situ aja udah. Eh, Bro. Ayo, Bro. Sini-sini sama saya. Ayo, makan dulu yuk. Ya, sini-sini sama saya, nggak apa-apa, jangan takut, jangan takut, jangan takut ya. Baik orangnya ya. Duduk, jongkok. Duduk ya. Duduk. Nah. Bawa minum ya. Minum lagi. Siang teman-teman, kita masih di daerah Banjar nih, lintas mau arah ke Kalteng ya. Nah, ini ada satu ODGJ itu di rumput-rumputan tinggi ya. Jadi Mas Rizky lagi nanya mau minta izin boleh nggak dirapikan gitu ya. Ayo, hati-hati banyak mobil. Nah, Bu, saya tanya-tanya boleh Bu ya? Udah lama Bu tuh saudara kita Bu di sana tuh Bu. Itu lama ada di sini tapi. Pertama tuh coba tanya sama. Yang ingat aja ada 2 tahunan. Lebih. Ada juga. Ada 2 tahunan. Ada 2 tahun ya. Tapi dia warga sini Bu enggak? Bukan. Bang ya? Ada yang karena. Di sini udah. Nah. Sudah 2 tahun. Tuh udah ditarik Bang Ucok tuh. Ayo kita rapikan aja udah. Makasih Bu ya. Aduh, Bang Cok, di situ aja udah. Eh, Bro, ayo Bro, sini-sini sama saya. Ayo, makan dulu yuk. Nah, sini-sini sama saya, nggak apa-apa, jangan takut, jangan takut, jangan takut ya. Baik orangnya ya. Duduk, jongkok. Duduk. Nah, jongkok. Nah, gitu dong. Udah, sini. Nah. Nggak boleh marah-marah ya. Apa, ya. Apa? Tang. Nah, nanti saya kasih baju baru ya. Ini apa nih? Buang ini, buang dulu. Buang. Nanti saya kasih uang lagi. Nah. Ya. Saya rapikan ya. Pegang. Enggak pegang dulu, pegang tangannya dulu. Ya. Pergi. Yo, Pak, saya Banjar Madia dulu, permisi. Bapak. Pelan-pelan jangan marah. Nah. Biar bersih. Biar bersih. Bang dulu biar bersih. Nanti kita ganti bajunya, ya. Nah itu. Itu dikasih roti sama bapak itu. Bapak. Ya. Biar bersih ya. Nah, itu. Kenapa? Dikasih bersih nih, ini udah lama nggak mandi apa ya nih Bang ya, Rizky? Kayaknya udah lama. Ketombenya udah banyak kali. Nah. Namanya siapa Pak? Pak, namanya siapa Pak? Pak? Nggak apa-apa dia lagi, nanti habis mandi kita tanya lagi dia, nggak apa-apa. Ya. Kan bersih. Nah. Nyambung ya. Ini. Enggak apa-apa, Pak. Rambutnya ini mana, Pak? Ini udah lama enggak mandi nampak nih. Mana, Pak? Hah? Abang mana? Abang rumahnya mana? Rumahnya di mana, Pak? Hah? Rumahnya di mana? Ingat lah, Pak. Karena kita antar kan? Mau saya antar? Mau diantar. Hah? Rumahnya di mana, Pak? Rumahnya di mana? Kaki lagi, Pak. Nah. Kuku cepat dibersihin kukunya. Nah. Pintar dia. Nah, patah udah ganti. Ya, ganti. Korok. Ini nampaknya udah lama enggak mandi Pak Rizky. Iya. Diam. Ini rokoknya.
Nih, dikit rokoknya. Nih, satu lagi. Ayo. Ini rokoknya bakar dulu. Nih. Mau kah? Ya, udah bersih nih, dah. Rambutnya udah bersih, udah cakep ya. Nanti cerita ya di mana rumahnya ya. Nah. Rumahnya di mana aja? Nah, kenapa kesalahan? Nih, nih. Cukur tutup dulu, nih, tutup. Jenggotnya. Enggak apa-apa. Enggak kena. Enggak apa-apa. Diam tangannya. Tangan diam. Diam dulu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah. Saya. Sama saya ya. Ya, enggak apa-apa. Nah, diam. Ini diam. Jenggotnya. Nah. Kocok pegang tangan dulu. Nah. Enggak apa-apa. Lera, mana lera? Enggak apa-apa, jangan takut. Bersih dulu. Lera. Ah. Bersih. Biar sehat, Pak. Geli. Ya, geli enggak apa-apa. Nah. Ini kita di mana jalan nih, Bang? Ini di jalan. Jalan lintas ya? Hah? Jalan lintas ke Kalteng ya? Kalteng. Ya. Udah, ayo kita bersihkan lagi. Yuk. Kita mandiin. Mandi, oke. Okay. Nah, ini rotinya diambil sama Bang Rizky aja. Ini udah lama, Bang, ini. Hah? Sekitar 4 tahun putar-putar balik. Sini aja, Pak ya. Dia warga sini, Pak, enggak, Pak? Depan SPBU dari sini. Nah, iya, udah lama. Iya. Tahu alamatnya? Kalau alamatnya enggak tahu kita kan. Soalnya kan orang nih enggak tahu. Orang mana tuh, makanya kan kemarin tuh ada dari masyarakat Kalteng cari keluarganya. Rupanya gini. Oh, enggak salah tuh sudah 4 tahun tuh. Paling cepat tuh waktunya dia muter balik dari sini kan. Oh, batasnya dari jembatan ini sampai ke SPBU. Ya, boleh. Kita mandi, oke? Nah, tenang. Sip. Nah, ambil itu. Nah. Banyak kemarin banyak yang keluarganya yang kehilangan agak mirip kayak gini kan istilahnya. Nah, kebetulan Bang, ini siapa tahu kan ada yang nonton tuh keluarganya. Nah, iya. Jadi kita mohon ya kepada penonton dari channel Pak Ayen atau channel Emriski 130 yang kami mohon bantu share videonya, siapa tahu dari pihak keluarga dia bisa mengenali, karena masyarakat di seputaran sini sama sekali tidak kenal siapa dia. Iya. Jadi mohon bantu share ya, teman-teman. Nanti kita mandikan dulu, kita tanya lagi, Bang, ya. Ya. Dulu, ayo, mandi. Mandi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mukanya. Muka. Biar, tutup mata. Jangan-jangan ada senter, ada kamera. Ada. Enggak, ini. Hah? Ketombenya. Iya, jangan ini. Digosok. Jangan. Nah. Ini bang. Dulu kan yang jaga di SPBU ini, kemarin tuh sempat mereka minta tolong dari Kalteng, Bang, saya punya keluarga. Sudah bersih ya? Sekian tahun, sudah tahu ribanya. Jadi alhamdulillah kan kemarin beliau datang ke SPBU untuk tunjukin apa ini orangnya. Memang agak mirip, tapi dia kan membedakannya rasa takut mereka sama dia. Jauh lama nggak usah gigi juga nih. Ayo, gosok gigi. Nah, gosok gigi sendiri. Gosok. Gosok gigi. Gosok ini. Nih, nah. Gosok kuat. Tangan. Kuat. Giginya buka mulutnya. Buka mulutnya. Nah, gosok sendiri. Gosok. Nah. Kalau kita kan jaga tiap hari kan, Berdiri. Ini tadi agak ada perlawanan, Bang, ya. Sekarang udah menurut nih. Nanti habis mandi baru kita tanya. Abang security SPBU ya. Kalau sebenarnya, Bang, orangnya kalau dibina cepat, pintar ya. Ibarat kita peribahasa kan agak kurang tuh nyambung aja lah. Tapi dia di SPBU enggak ganggu-ganggu ya? Enggak pernah, Bang. Jadi masyarakat putar di sini aja yang ngasih makan dia kan. Oh, gitu. Tengah hari sore kalau nya memang ada dari supir truk tuh, mungkin dari supir truk yang ngasih. Ya. Kalau ada masyarakat kan yang Iya. Juga. Dia orang Kalsel atau orang mana nih, Bang? Enggak tahu. Kalau saya lihat ini, Bang, kayaknya orang dari Jawa. Surabaya ini. Surabaya? Iya, orang Surabaya. Ya udah, nanti mandi dulu ya. Nah. Habis mandi kita tanya lagi, Bang.
Nah, ayo sehat. Nah. Kalau dari Kalimantan bang, kalau biasanya kan orang kayak gini dia lupa arbalik jauh kan jaraknya. Dia kan masih ada ingat rasa keluarga kan mungkin di Kalimantan. Kalau ini dia bingung. Di depan kebo aja, sebenarnya kan dia santai. Ya, ya benar. Tanya ntar dulu. Sandalnya pakai dulu. Ah, Mas, sandalnya pakai dulu. Ya udah. Nih, naik kakinya. Oh, naik. Pakai. Yang ini. Nah. Udah enak kan mandi kan? Udah enak. Hah? Satu lagi, mantap. Kenapa dingin? Dingin ya? Iya, kamu nggak pernah mandi. Baca kopi ya? Iya. Panas sekitar hitungan 30-an. Iya, 30-an nih bang. Masih muda nih bang. Masih muda? Ayo. Ayo, ikut abang semua ya. Keluarganya udah nunggu tuh? Keluarganya udah nunggu. Nah, kan udah cakep dia nih. Baju merah. Keren. Hah? Siapa namanya? Hah? Nama siapa? Hah? Siapa namanya? Hah? Badrun. 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 Hah? Badrun. Fitrin. Ya udah pakai sandal. Masukkan. Nah. Eh, laris. Enggak boleh. Pakai sandal. Harus pakai. Pakai. Banyak ranjau. Banyak keranjau paku. Nggak bisa pakai sandal. Nah. Pakai sandalnya. Waduh. Pakai sandalnya. Ya di depan dulu kah? Ada. Ya, jangan. Kotor. Sampai moncok. Ini jadi udah siap mandi bang, jadi ya. Dia ngomongnya agak susah bang, ya. Mungkin masih terkejut bang ya. Oke. Nah, saya kan sebagai ya udah ajak ngopi-ngopi sini aja di kedai abang nih. Oke. Nah, mantap lah nih. Di sini ngopi-ngopi sana aja ngopi-ngopinya. Nah, Pak bawa kopi pak. Kopi. Ada ya? Nah, kopi ireng. Nah. Duduk. Nah, ada. Udah rapi bu ya. Nah. Kasih rokok dulu. Tuh rokok. Nah. Mantap. Hah? Siapa namanya? Namanya siapa? Hah? Nama pian siapa? Namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Oh, itu rokok baru. Namanya siapa? Hah? Hah? Tahu namanya siapa? Nama abang siapa? Hah? Ya udah nama asal dari mana asalnya? Nah, kampungnya di mana? Nah. Kampungnya di mana? Alamat dia tahu lah. Ya? Nah, alamatnya tahu lah. Ayo nanti dimana? Dimana? Nanti saya antar pulang. Ya, Bang ya? Iya, antar pulang. Kalau tahu dapat alamatnya kita antar pulang. Heeh. Hah? Mata-mata ada ya, Bu ya? Ada. Yang mana? Dia mungkin terkejut nih bang. Iya. Kita tiba-tiba ada yang mau mandikan kan, heran dia bang. Udah berapa tahun sini bang? 4 tahun bang ya? 4 tahun tuh paling cepet dia. Balik. Oh jaraknya dari SPBU sampai ke sini bang. Kok sini bang? Nah. Iya. Nah. Tapi tahu aja bang mas. Kopi. Nah. Jadi, saya mau tanya abang, udah berapa tahun sini? Itu
paling cepat tuh 4 tahun bang dia 4 tahun. Ada di sini. Ya. Jadi dia nongkrongnya di seberang sini kan, di depan SPBU, kadang-kadang di samping warung ini. Iya, iya, iya. Mungkin paling paling jauh kan dia jalan kaki kan dari SMA Gipi di sini paling jauh. Yang sepengetahuan saya dari kemarin tuh ada 3 keluarga yang datang dari satu. Semuanya katanya cari keluarga yang banyak kayak gini. Iya, 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 iya. Tapi kemarin kan namanya dia masih rambutnya gondrong. Mungkin dari pihak keluarga nih agak jaga jarak lah ya, yeah, yeah, yeah. Sama dia dekat. Boleh. Keluarga saya. Nanti saya minta nomor abang. Okay. Saya ada nampung orang 8 orang. Okay. Nanti kalau orang keluarganya minta, saya ada foto-fotonya sama saya. Oh, ada foto-foto. Nah, mana tahu cocok kan? Tapi sekarang udah di Jakarta orangnya. Udah di Jakarta. Iya, iya. Tapi saya dapatnya di daerah Jawa, bukan dapat di sini. Mana tahu kan dia nyebrang kan kita enggak tahu ya. Kita enggak tahu. Nah. Yang kemarin ya kok enggak. Iya, enggak tahu enggak sangka. Baik Kalimantan, tahu-tahu kita dapat di Sumatera. Sumatera. Ya, nanti saya sharekan video sama abang, fotonya. Okay. Kalau nanti dia cari abang lagi, abang cocokkan fotonya semua. Enggak, cocokkan. Nah. Banyak bang yang dari sini kan orang banyak ya. Keliaran, cuma dia ini aja yang tetap di sini. Tinggal di sini. Mau dia hujan panas kan dia tetap. Dia hujan tetap di sana juga, Bang. Iya, Bang, tetap di pinggir jalan nih. Dia enggak dedu sini, enggak dedu ya. Enggak mau. Yang penting kalau seandainya hujan sampai setengah hari dia tetap di samping rumput kayak gini, Bang. Ya. Modelnya istilahnya kan dia nih kebengongan nunggu keluarga dari mana, keluarga saya yang datang yang saya tuju kan dia enggak tahu. Iya. Iya, iya, iya. Kalau memang seandainya kan dia dari Kalsel ibarat tengah masih ada. Tapi kalau menurut Pian, maaf belum bahas Banjar aja lah. Enggak. Menurut Pian selama ini nya minta rokok kah atau makan itu pakai bahasa yang terkenal itu bahasa apa itu? Dia ngomong. Dia ngomong ini kadang-kadang logat gitu. Logat itu agak sedikit ke Jawa Banjaran, Bang. Cuma dia minta kan ngikut ya. Jadi dia enggak panjang lebar lagi kata-katanya. Jadi kita bengong bang kadang-kadang membedakan ini orang Jawa atau orang Banjar. Makanya yang kemarin itu yang kenyataan pas itu 3 orang keluarga yang datang dari Kalteng semua. Mungkin kan dia agak bengong bang membedakan kalau ini seandainya kan dia sudah di apa dibina sama sampean kan mungkin dia ya orang keluarga saya dari Kalteng. Nah. Ini. Kasian ya. Dia nggak pernah ngamuk, nggak pernah apa-apa sama orang. Dia diam kayak gini. Nah. Ini ya, kok kita agak sedikit kesulitan kok. Kita kurang nyambung ya. Iya. Karena dia nyambung, mah kalau nyambung enak bang. Dia diam aja gitu. Tapi seandainya abang lah, kayak ini kalau seandainya dia dipajang di YouTuber lah, mungkin kan saya perkirakan mungkin kan sekian minggu aja sudah pasti ada keluarganya. Boleh ya. Boleh. Yang penting dia enggak gara-gara ada sini aja enggak apa-apa, Bang. Iya. Nah. Sementara ini kita biarkan dulu di sini. Okay. Nanti kalau seandainya ada pihak keluarganya, iya. Iya. Mungkin ya, sampean bisa aja nemuin saya di SPBU. Iya, siap. Iya, iya. Kita minta kontaknya, Mas. Enggak. Nah. Jadi sekian dulu teman-teman ya. Ini kita masih di Kalsel ya nih jatuhnya ya. Kalsel, Bang, di daerah Sungai Lumbah. Sungai Lumbah daerah lintas ini. Lintas Trans Kalimantan. Trans Kalimantan ya. Jadi ini kan di daerah Kabupaten Baritokuala. Baritokuala. Kalsel masih bang ya? Kalsel. Ya. Kabupaten Baritokuala. Jadi kita pun lagi mau cari target lain lagi bang. Ya. Jadi saya minta bantu abang titip ini dulu. Iya iya. Nanti kalau saya share kita sama-sama doa mudah-mudahan ketemu sama keluarganya bang ya. Ya. Kita manusia bang. Sip. Nah. Sip. Nah, ikutin channel saya terus, dukung saya terus dan dukung channelnya. Ya, sip. Sekian, moga berkah barokah. Amin. Nah, bye-bye.